Hola, hola, hola guys. Sudah siap makan bareng aku dan Ashraf? Siapin energi dan perut kalian ya buat makan bareng sama kita. Kali ini kita mau makan iga hot lava, rawon iga sapi, sate paru, dan sate babat yang bikin lambung bergejolak. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita kepoin prosesnya. Ini dia yang pertama, hot lava. Pertama-tama, masak saus hot lava bercampur barbecue. Wih, sausnya aja merona banget guys. Pasti rasanya hot abis. Kemudian taburkan bawang bombay ke dalam saus hot lava, lalu diaduk-aduk ya. Saus yang hot ditambah bawang bombay bikin aromanya makin sedap. Selanjutnya masukkan iga ke dalam saus hot lava. Wih, saus lavanya sampai blubuk-blubuk tuh guys. Kita mandin aja iganya pakai saus hot lava biar makin hot. Wow, warnanya merah merona banget ya guys. Kebayang nggak sih tuh hotnya kayak apa? Habis itu, tuangkan kuah kaldu, terus diaduk-aduk sampai matang. Duh, gak sabar deh pengen cepet-cepet matang. Nah, kalau udah matang, plating iga bersama dengan saus hot lavanya. Terakhir, taburkan french fries di atas iga. Ayo, jadi pengen nyemilin french friesnya dulu atau langsung unboxing iga hot lavanya nih? Nah, sekarang kita mau bakar sate jeroan yang terdiri dari sate paru dan sate babat. Pertama-tama, letakkan sate paru dan sate babat di atas bakaran. Oleskan bumbu pada sate. Jangan lupa bolak-balik satenya ya, biar bakarannya merata dan meresap sempurna sampai ke lapisan pori-pori terdalam. Wah, satenya makin glowing ya setelah diolesin bumbu bakaran. Aromanya langsung mampir ke rongga hidung, gak pakai permisi. Nah, kalau bakaran satenya udah merata sempurna, angkat satenya deh, terus di plating ya. Hai guys! Yes, kita masih di Igandut Grand Wisata Bekasi. Betul sekali. Kita cobain dulu yang pertama nih. Satu-satu ya. Iya. Kita cobain iga hot lava guys. Betul sekali. Lihat guys, ini iganya selalu gede-gede guys di sini. Wow. Ya Allah, katanya sih. Ini katanya, ini daging itu impor. Jadi ini daging dari Australia, Pak. Ini bukan ikan biasa ya. Bukan. Selamat makan, guys. Mari makan. Wuh! No! Ini namanya, itunya ya, saus lavanya ya. Ini, waduh, senyawa banget sama iganya loh. Guys, ini bener-bener manik guys. Ini mantap nikmat guys, yang sebenarnya ini. Hmm. Wah, dagingnya guys lembut banget. Nih kalau misalnya dilihat nih ya, ini ada lapisan-lapisan lemaknya dulu nih. Yes. Bagian atasnya. Biar lebih juicy. Juicy, yes. Gurih. Ini makin lama ya, pedasnya tuh makin ngeresep loh. Berasa. Langsung banget di mulut. Yes. Wow. Jadi nih guys, kuahnya ini, lavanya ini pedes banget guys. Ini bikin seger banget. Yuk, pakai nasi panas, ey! Ini the best banget, ini bener-bener manik guys, best of the best dari iga guys. Selamat makan guys. Emang paling enak makan iga pakai nasi putih hangat kayak gini nih. Ada yang ngiler gak sih? Ada yang ikutan manggap gak sih mulutnya? Iga dengan saus hot lava ini memang juara banget deh. Nah, ini di menu kedua yang bakal kita cobain adalah sate jeroan guys, atau sate dalam perut. Dalam mana ya? Nah, di sini terdapat ada babat dan paru guys. Nah, aku pegang paru nih. Aku pegang babat nih guys. Langsung aja guys, kita cobain dulu jeroan ini guys. Yuk. Mari makan. Bumbunya meresap banget guys. Tekstur lembut paru sapinya emang juara. Babatnya punya rasa yang gurih dengan seburat rasa bumbu yang sedap guys. Waduh. Ancaman guys, ini ancaman guys, ini beneran ancaman. Satenya bener-bener lembut banget. Biasanya babat itu kalau dimakan tuh kadang alot. Tuh alot pak. Iya. Nah, ini bener-bener lembut banget guys. Dia kenyal, tapi bagian luar tuh garing bro. Cebor langsung. Cebor guys, semuanya kita ambil nih. Kita jodohkan sama sambal guys, biar makin nampol nih. Cup-cup. Nah, tuh jatuh tuh. Udah, aku juga. Yuk kita hantem aja langsung guys.
sate yang udah berlumuran kecap ini langsung aku landingkan ke mulut. Ini udah sukoi, Pak Namel. Ini udah sukoi, Pak Mi. Wah banget ya, sukoi. Ambil sendok, ambil tuh sambel ya kan, sambel kecap tarik, tarik, taruh di nasi. Cet. Cup. Oi. Cakep, Bro. Ambil langsung kita uwek, guys. Ini dia. Kenikmatan yang benar-benar hakiki, guys. Selamat makan. Selamat makan, guys. Kita punya apa nih Bro Ivan? Ini penampakannya rawon kan? Tapi juga rawon spesial. Rawon iga guys, balik lagi di sini adalah Igandut. Di mana ini adalah restoran yang spesial dengan iganya. Jadi ini rawon tapi pakainya daging iga ya. Selanjutnya kita mau makan rawon nih guys. Uniknya kalau biasa rawon pakai potongan daging sapi, beda sama rawon di sini yang pakai iga sapi guys. Bro Ivan coba nih daun bawang dulu lah. Kita tambah bawang goreng. Oh iya guys, di sini masih ada jeruk nipis. Nipis yang buat segar-segar. Betul sekali, kita gua ambil dua langsung, Bro. Sambalnya tuh kita harus aduk. Oh, supaya biji-bijinya tuh be. Isiannya ya. Yo, yes, betul banget. Nah, nih. Cobain kuahnya, langsung banting pakai iganya, oke? Boleh. Ready? Ayo guys, kita makan guys. Ayo makan. Sambal yang pedes nagi gini nih cocoknya dijodohkan dengan kuah rawon yang gurih guys. Ini nih yang gak boleh ketinggalan. Rawon di sini punya rasa yang enak sekaligus sambal pedas yang nendang banget. Kuah rawonnya yang gurih cocok banget dicampur sama sambal biar rasanya makin sedap. Bu, setelah ditambah-tambahin guys. Kalau tadi emang ini hauce aja gitu ya. Tambah ini jadi hauce Sun Jinping. Sekarang kita celepin ya ke kuahnya Bro ya. Biar makin resep. Ayo. Nasinya ini guys kita masukin ke kuah. Oh, kita tenggelamkan kapal ditarik ini. Tarik. Oh. Langsung aja. Hancurkan di mulut ya. Hancurkan di mulut. Yuk. Mantap nikmat. Daging iga sapi yang lembut dan empuk dengan kuah rawon yang segar, buh, nikmat abis guys. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris loh yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM kita ke @bikinlapartransTV. Yuhu, kita mau makan soto Betawi dan buntut cabai hijau yang penuh ancaman. Tetap dibikin lapar, lapar terus. Looking at a man.